Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview face shield ya. Face shield ini kita ada 3 macam. Yang pertama ini sih bukan face shield ya, tapi ini adalah kacamata yang biasa orang pakai. Kacamatanya seperti ini, cuma dia kacamatanya ini agak ini nih. Ini buat pelindung dari virus. Jadi ini kalau kita nggak menggunakan face shield, kita pakai ini. Pakai masker. Ya, kacamata ini. Cuma kacamata ini agak melorot ya. Nah ini dia nih bagusnya ya. Oke. Harganya nggak mahal. Sekitar 15 ribuan. Bahannya plastik, jadi enak dipakai kemana-mana ya, enak dibawa kemana-mana. Jadi kita menggunakan kacamata ini dan masker. Ini seperti ini ya. Oke. Bahannya juga lumayan ya, bahannya lumayan bagus. Harganya terjamin, terjangkau. Sekitar 15.000. Lumayan gede ya. Oke, yang kedua kita akan ini face shield-nya. Dia ini kayak motor ya. Ini agak kuat ya, agak kuat. Bahannya agak kuat. Dan ini semacam topi ya, ada topinya. Topinya, dan di belakang ini ada ambalan, ada busa ya, dan di sini ada karetnya nih. Jadi karetnya ini unisize, bisa kepala gede sama kecil. Saya akan coba, enak nggak pakainya? Wah, kencang banget nih. Ya, lumayan nih. Cuma karetnya ini agak kencang. Mungkin baru ya. Ini bagusnya bisa diangkat ya nih. Jadi dia, tapi tetap kita pakai ini ya, pakai masker. Pakai masker ya. Jadi ini untuk melindungi wajah kita dari virus corona. Oke. Ini dia ada plastiknya, ini ada karetnya ya, bisa ditarik. Cuma ini kurang bagusnya nggak bisa di-adjust ya, harusnya bisa di-adjust. Jadi kita pakainya bisa diatur ya, jadi nggak terlalu kencang ikatnya dia. Kalau untuk yang kepala yang gede ya, ini yang kedua, face shield-nya. Ini dia ya. Oke. Yang ketiga, face shield-nya kita akan lihat. Dia seperti ini. Bahannya ini dia lebih halus. Cuma ini face shield juga. Belakangnya di sini ada busa. Di sini ada karet ya. Jadi karetnya ini bisa di-adjust, bisa ditarik sini. Sini ada kancingnya. Ya, jadi ini bisa di-adjust. Kalau ini agak longgar, ini bisa kecilin di sini ya. Terus ini terbuat dari plastik ya. Ini yang murah meriah nih. Nah, ini dia. Jadi melindungi di bawah sini. Kepalanya ya. Oke, face shield ini bagus buat kita. Jadi ada 3 macam pilihan ya. 3 macam pilihan. Kita mau memakai seperti ini. Seperti ini. Ini yang ketiga. Preventive protection. Atau ini yang kedua.
atau kita pakai kacamata seperti ini ya. Ini bisa di double nih, bagi yang pakai kacamata ini bisa di double, makanya ukurannya lebih besar ya, jadi dia bisa di double dia, dan lebih bagus lagi ya kalau pakai kacamata ya. Jadi ini lebih cocok bagi orang yang pakai kacamata, dia nggak melorot, dia lebih pas ya, karena di sininya ada cantolannya nih, cantolannya, jadi ini lebih bagus bagi orang yang menggunakan kacamata tuh. Jadi double protection. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai face shield. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai ini, please like, dan jika Anda ingin bertanya seputar face shield ini, silakan komen di bawah ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys, bye.